Yo, what's up guys, kita kembali lagi di channel gua, Bang Angga Siap. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita bakal bermainkan game Pet Simulator X lagi dari Roblox. Dan untuk di game Pet Simulator X kali ini, aku bakal coba untuk challenge, yaitu Cat to Titanic guys. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Oke teman-teman, dan di sini kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Dan kali ini aku bakal cobain challenge, yaitu Cat to Titanic ya guys ya. Dan nantinya itu bakalan ada 4 partannya guys ya. Jadi ada 1 hari 2 hari sampai mendapatkan Titanic tersebut ya guys ya. Dan di sini juga aku memulai dari nol ya guys ya. Ini aku pakai akun baru ya guys. Dan di sini juga aku mau kasih trik cara mendapatkan gems juga ya guys ya. Jadi untuk targetnya kali ini tuh kita harus mendapatkan gemsnya dulu guys ya. Kira-kira hari ini mendapatkan berapa gems ya guys ya. Tapi guys, di sini petnya masih no op ya guys ya. Namanya itu kucing guys ya. Nah itu dia guys ya. Dan damage-nya itu cuman satu doang guys ya. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan Cat to Titanic, jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya guys ya. Dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya juga ya guys ya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk part keduanya, yaitu Cat to Titanic-nya guys. Dan di sini dapat untuk diamond-nya itu di 4 guys ya. Wadah-wadah guys ya. Ya ampun guys. Baru 4 guys ya. Oke, ayo kucingku, ayo semangat, semangat, ayo hancurkan. Pukul lagi, pukul lagi. Nah, ya ampun, malah maju dong. Ayo, ayo, ayo pukul lagi. Dikit lagi hancur. Nah, hancur guys. Dan di sini mendapatkan 14 gems guys ya. Tapi kita dapetin lagi ininya gemsnya guys ya. Oke, di sini ada 500, kira-kira berapa guys per tick-nya untuk mendapatkan gems yang ini guys. Kita coba lihat di sini guys. Oh iya, dan di sini juga ada pregame ya guys ya. Nanti kita juga dapetin untuk gems itu dari pregame, karena dari pregame juga kita bisa mendapatkan gems gitu ya guys ya. Nah, di sini udah hancur, dapat berapa gems di sini, dan dapatnya cuman sampai 59 guys ya. Waduh-waduh guys ya. Tapi di sini ada itu guys, ngebling-ngebling guys di sana guys. 3 kali diamond guys ya. Dapat apa nih? Boom! Wow, dapat Emperia Fox ya guys ya. Thank pro playing her Emperia Fox ya guys ya. Nah, di sini kita mendapatkan pet pertama kita yang damage-nya cukup powernya besar guys ya. Dan langsung mendapatkan 186 untuk gems-nya guys ya. Oke guys, kita bakalan ke sana lagi. Itu ke sini kita hancurin lagi, kita cari yang namanya ini guys, gems lagi guys. Kita bakal coba untuk yang namanya dapetin ini guys ya, yang dimana di sini juga kita bisa mendapatkan hoverboard gratis juga dan juga Queen's Egg guys ya. Tapi di sini harus ngumpulin 400 ya guys ya untuk poinnya guys ya. Nanti kita kumpulin juga untuk mendapatkan Queen's Egg itu buat dijual itu ya guys ya. Kita clean guys. Boom. Pregame-nya dapat berapa jam nih? 1K lumayan banget guys ya. Oke, mantap. Langsung 402 guys ya. Mantap banget guys. Kita bisa buka ini guys, dunia yang kedua guys ya. Oh iya, buat update berapa ya harganya guys? Kita lihat dulu buat update guys ya di sini guys ya. Nah, tapi di sini larinya ku lambat banget guys. Kita naikin dulu speed dulu kali ya. Kita coba baca break in 97 koin dan juga head 300 pet from star egg ya guys ya. Oke guys, kita coba untuk hancurin ini guys aja ya guys ya, yaitu koin-koinnya guys. Oke teman-teman, dan di sini aku dikasih pet ya guys sama Kizaru guys ya, dan power itu di 1,22 ya guys ya. No scam. Widih, di sini aku bilang makasih. Nah, oke guys ya, di ready guys ya, kita punya power 1, itu ya guys ya. Oke guys ya, tapi kita tujuannya itu di sini bukan pet power, tapi di sini aku tujuannya itu adalah pet Titanic ya guys ya. Oke guys, di sini sampai aku menyelesaikan yang namanya quest guys ya, karena di sini itu aku baru sampai yang namanya 40 poin guys ya. Oke guys, dan di sini gems aku udah 12M ya guys ya, karena ini itu aku dapat dari Mini Comet is landing as ini guys ya, Enchant Forest guys ya. Karena ya guys ya, untuk di Mini Comet itu mendapatkan gemsnya itu lumayan banget guys ya, sampai 13M ya guys ya, lumayan banget. Dan di sini aku belum dapat guys ya untuk Queen's X1-nya di sini guys ya, baru 240
50 guys ya, masih kurang yaitu sekitaran 200 lagi guys untuk mendapatkan Queen's Egg ini guys ya. Tapi kita coba aja ke tempat trading pelajar guys ya. Dengan 12M ini kira-kira laku buat apa ya guys ya? Langsung aja kita ke sana. Let's go guys. Oke guys, dan di sini aku udah masuk ke tempat trading plaza ya guys ya. Apakah di sini ada yang harga pet 11M guys ya? Kita coba cari. Ini 3M ya guys ya untuk pet hardcore guys. Kita beli guys ya. Lumayan banget teman-teman buat kita menyelesaikan quest-quest juga ya guys ya. Lumayan banget itu. Kita cari lagi, ini 150 guys. Oke guys, akhirnya di sini aku mendapatkan pet damage yang besar guys ya buat menyelesaikan quest. Ternyata guys ya 12M itu cukup buat belanja-belanja pet damage guys ya. Itu lumayan juga guys ya. Oke guys, dan di sini poin aku udah sampai 520 guys ya. Gimana? Di sini langsung aja kita beli yang namanya ini guys ya, Queen's X yang satu ini guys ya. Tadi aku udah ngerjain Queen's yang ada di spam world dan juga di tempatnya itu di hacker portal ya guys ya, dan juga sama 50B speed gitu kayak ngebeli gitu. Dan akhirnya di sini dapat 520 guys ya. Langsung aja kita beli Queen's Egg-nya guys ya untuk mendapatkan Cat to Titanic guys. Kita langsung beli aja. Nah, sambil kita ini kumpulin sisanya buat nanti beli Hoverbot ya guys ya. Nah, di sini kan aku udah ini apa namanya udah beli juga guys untuk Queen's-nya, dan di sini aku punya 598 gems-nya ya guys ya. Dan tadi juga di sini aku ngedice carry di sebelah ini guys ya. Nah, ini dia guys ya, speed multi guys. Tapi di sini aku yang didice carry itu cuman 5 aja guys ya di sini. Oke guys, dan di sini aku udah masuk ke tempat trading plazanya guys ya. Dan di sini kira-kira orang-orang jual pada di angka berapa? Ini satu berapa ini? Ini berapa guys? 11,1B. Waduh, harganya cukup lumayan ya guys ya. Kita jual di angka berapa ya guys ya? Ini kan maksimumnya itu 1,5. Jadi dengan cara ini guys ya menyelesaikan quest nanti kan dapat Queen's Egg gitu guys ya. Nanti itu bisa mendapatkan gem juga dengan cara yaitu menjual Queen's Egg ini guys ya. Karena lumayan banget sekali jual ini di 1,5B itu kita bisa mendapatkannya guys ya untuk gemnya guys ya. Oke, kita cari dulu bus yang kosong guys. Di sini nggak ada bus kosong guys ya. Ya ampun. Nah, aku bakal jual aja di atas aja di sini guys ya. Nah, Queen's Egg-nya itu di 1,5 aja. Kita coba dulu di 1,5 aja guys ya, sampai ada orang yang nawar guys. Karena di sini di rapnya itu di 1,26B sampai 1,54B guys ya. Kita coba untuk selling di sini. Ayo dibeli, 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 dibeli. Ayo dibeli, dibeli. Dijual murah saja, dijual murah aja. Woi, langsung dibeli guys. Thank you. Siapa tuh namanya tuh? Namanya Kalkon ya guys ya. Untuk namanya thank you banget udah beli guys. Langsung laku di 1,5 guys ya. Mantap banget guys ya. Kita langsung awal-awal mendapatkan 1,5 guys ya, 1,5B ya guys ya. Mantap banget tadi langsung laku ya guys ya. Oke guys, kita bakalan jualan lagi di sini. Kita cari di sini pet-pet yang harganya murah guys. Let's go. Apakah di sini ada? Kita bakal cari untuk pet event ya guys ya yang harganya cukup lumayan murah juga ya guys ya, biar kita bisa dijual lagi guys ya. Let's go guys. Ataupun pet eksklusif ya guys ya. Kira-kira 1,5 ini cukup buat apa guys? Oke teman-teman, di sini ada orang yang jual yaitu Balloon Dragon ya guys. Dia itu di angka 1,15B guys ya. Gimana di sini kita tanyain dulu, kita tawar dulu guys ya. 1B for apa namanya itu Balloon Cat ya guys ya. Apakah mau? Kita coba dulu Balloon Cat. Nah, kita coba guys. Balloon Dragon guys. Apakah dikasih guys 1B guys? Let's go. Dia ngegantinya guys. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini. 1,07 guys ya. Kita beli aja guys ya. Let's go guys. Itu di 1,07 guys ya. Mantap banget guys ya. Karena di sini itu harganya itu di 1,29B guys ya. Nanti kita jual di 1,2 aja guys ya. Apa tahu di sana langsung laku guys. Kita sambil cari juga pet even juga ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan coba lagi untuk pindah server lagi guys. Let's go guys. Oke guys, di sini ada yang jual 90M. Kita beli guys. Dan ini 1,9, ini 1,8 guys. Lumayan juga guys. Kita cari lagi, ini 150. Ah, ini guys 90M lagi guys. Let's go guys. Kita beli lagi guys ya. Nah, kita beli lagi guys untuk pet yang namanya ini guys. Nah, itu dia. Ya ampun. Bentar, kita coba lagi. Boom. Nah, kita tersisa 160 guys ya. Kita beli lagi pet eventnya guys. Di harganya tuh di 90M ya guys ya. Let's go guys. Dan kita bakal jual lagi untuk pet-pet ini guys ya. Kita pindah server guys ya. Let's go guys.
Oke guys, dan di sini laku juga guys ya untuk pet safari catnya guys ya. Tadi itu di angka 90M dan lakunya di 105M ya guys ya. Berarti itu aku profit di sekitaran 15M guys ya. Lumayan banget guys ya. Di sini totalnya 490M guys ya. Tinggal balon dragon guys. Kalau tadi tuh aku beli itu di 107B ya guys ya. Apakah ada yang mau beli juga? Ayo dijual, ayo dibeli untuk pet eksklusif balon dragonnya. Let's go. Ayo dibeli. Ayo dibeli. Ayo let's go guys. Nah, ini juga di sini kan ada yang jual nih M10 prototipe ya guys ya. Kita bakal beli. Ini kan harganya 150 guys ya. Nanti kita jual di 180 sampai 200 kali ya guys ya. Karena itu super teen worth guys ya di sini tuh. Wow, mantap ya guys ya. Kita bakalan pajang lagi di sini teman-teman ya. Itu harganya itu di sekitaran 200 ya guys ya. Kita jual di 200M aja guys. Apakah laku? Oke guys, di sini akhirnya dibeli juga guys untuk hius balonnya guys ya. Laku di 1,1B guys ya. Berarti di sini aku profit karena tadi aku beli di 107B ya guys ya untuk belinya. Dan di sini tersisa dua lagi yaitu Safari Cat dan juga Safari Dog ya guys. Tadi aku tuh beli untuk Safari Cat itu di harga 70 guys ya. Berarti ini profit banget ya guys. Di sini aku udah mendapatkan 1,6B guys ya. Lumayan banget. Tinggal satu lagi Safari Dognya. Ini super teen worth ya guys ya. Tadi tuh aku beli di angka berapa ya? 100 ya guys ya. Kita jual lagi. Ayo Bang, dibeli Bang. Oke guys, di sini laku lagi di 150M ya guys ya. Tapi di sini kita udah mendapatkan 1,8 guys ya. Nah, ini ada yang jual lagi nih, Party Dog ya guys ya. Nanti kita jual di angka 100 guys. 100 itu masih bisa teman-teman kemungkinan ya guys ya. Dan ini lumayan banget guys ya, profit banget ya guys ya. Kita jual lagi guys. Let's go, ini 3B, ini 1,3 guys ya. Mahal juga ya untuk harganya guys. Kita jual lagi aja di sini guys, yaitu 100 guys. Apakah laku di sini 100M? Oke guys, dan di sini akhirnya pet aku laku guys ya, dari mulai pet mythical dan juga pet eventnya guys ya. Dan di sini gem aku udah sekitaran 2B guys ya. Mantap banget guys ya, kita dapat profit banyak banget guys ya. Dan di sini kita berhasil di pertama ini, dari akun yang pertama ini mendapatkan 2B guys ya dalam satu hari guys ya. Jadi triknya itu gitu guys, kita cari pet event yang harganya murah, misalkan di 90, 50 sampai 99 kita beli guys ya, dan kita jual lagi di angka 140M ya guys ya. Dan di sini langsung laku banyak guys ya. Dan pet mythical juga tadi aku nemu di angka 200 dan tadi sebelumnya laku di 250M dan itu juga profit ya guys ya. Dan hasilnya sudah 2B guys ya. Dan di sini ada satu lagi pet event ya guys ya, Party Axolot. Ayo dibeli bang. Dan di sini juga aku sekalian beli juga pet kaya detektif ini guys ya, dan juga basket draper ini. Kenapa? Buat di enchant royalty guys ya. Nanti kita bisa mendapatkan gemnya itu dari dice care sana ya guys ya. Oke guys, akhirnya petnya habis ya guys ya. Di sini laku semuanya guys, dan di sini total untuk gems yang aku dapatkan hari ini tuh di sekitaran 2,3B guys ya. Ini lumayan banget ya guys ya. Ini memulai dari nol guys ya. Kalian juga bisa pakai cara gini ya guys ya, yaitu pertama-tama kita selesaikan quest dulu X, nanti kita beli yang namanya quest X yang satu itu guys. Nanti kita jual di 1,5 dan kita dapat, dan juga kita beli lagi yang namanya pet event atau eksklusif ya guys ya. Cari yang harga termurah atau yang 100M tapi enchantnya tuh super teamwork ya guys. Kenapa? Biar cepat lakunya juga guys. Dan ketika dijual itu, misalkan kita beli nih di 90M, kita jual lagi di sekitaran 100-150M ya guys ya. Nah seperti itu guys, pasti cepat lakunya guys ya. Kalau misalkan di 150M nggak laku, kita turunin lagi ke 140M ya guys ya. Nah kayak gitu teman-teman. Itu kalau enchantnya yang biasa guys ya. Tapi kalau enchantnya super teamwork, itu bisa dijual di angka 200 sampai di 150-180M ya guys ya. Itu juga bakal laku juga guys ya. Dan ini dia guys, aku berhasil mendapatkan 2,3B guys ya. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi part selanjutnya guys ya, atau di die kedua guys ya, untuk mendapatkan
Tiket to Titanic, guys. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa kasih like ya, guys ya, sebanyak-banyaknya. Nanti Bang Angga bakal lanjutin lagi untuk part selanjutnya, guys. Oke, teman-teman, kayaknya untuk cut to Titanic-nya kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pet yang diminum gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya dan siap.